Waduh guys, terbaru menurut penelusuran Mimin ada yang lagi viral di sosmed nih. Ya lihatlah, dalam video viral ini nampak ada seorang pria bersama kamera kesayangannya yang masuk ke pantai. Dan alhasil kamera mahal itu langsung basah. Sudah dipastikan kamera itu rusak karena masuk air laut. Dan kalian ingin tahu penyebabnya? Ya, penyebabnya ialah karena sang cowok ini nampak tengah berselisih dengan kekasihnya. Dalam video yang beredar, terlihat si perempuan yang diduga bernama Livia memberikan kick kepada sang pria dari pinggir pantai. Entah gara-gara masalah apa, yang jelas si pria terlihat menangis dalam video selanjutnya sambil memegang kamera kesayangannya itu. Jelas video viral seorang pria yang terjegur di pantai sambil membawa kamera gara-gara dikick oleh kekasihnya itu memantik amarah warganet. Dari informasi yang Mimin telusuri, diduga sosok perempuan ini bernama Livia. Banyak warganet yang tengah mencari sosok Livia untuk bertanggung jawab atas viralnya video tersebut. Jadi, bagaimana pendapat pemirsa soal viralnya video ini? Silahkan tulis di kolom komentar.